Sderlun, sejumlah mahasiswa di Aceh Barat menggelar aksi teatrikal di jalan depan kantor Bupati Aceh Barat menolak kehadiran PT Emas Mineral Murni di Aceh Jumat malam. Mahasiswa yang tergabung dalam kompani aksi teatrikal untuk rakyat dan aksi mahasiswa gerakan Betung Ateuh Banggalang memulai aksi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat yang mendapat pengawalan kepolisian di kabupaten itu. Khususnya masyarakat Aceh bahwa persoalan tambang antara masyarakat Betung Ateuh Banggalang dengan PTMM itu belum selesai. Walaupun barak PTMM sudah pindah dari Betung Ateuh Banggalang ke Betung Ateuh Baru, itu bukan sebuah pertanda bahwa masalah ini selesai. Itu cuma hanya pindah lokasi aja, akan tetapi eksploitasinya tetap ada di Betung Ateuh Banggalang. Apa desakan kita kepada gubernur? Desakannya agar pemerintah terkait, pihak yang terkait agar segera mencabut izin terhadap tuntutan mereka masih sama, terus menyuarakan penolakan terhadap kehadiran PT EMM di Aceh dan meminta PLT Gubernur Aceh tegas terhadap hadirnya perusahaan yang dinilai akan membawa dampak buruk bagi masyarakat Nagan Raya dan Aceh Tengah. Tuan memilih untuk buta dan tuli ketika tanah hasil alam. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.